Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Sarnas Nafi Kongkong Kekasih, kalau kawal apa salahnya? Daripada jadi mat rempet. Pelakon Sarnas mencuri perhatian pihak media selepas dia dilihat hadir bersama seorang wanita sambil berpelukan tangan pada malam gala tayangan film Polis Evo 3 yang berlangsung di KLCC semalam. Ketika ditemui Obulan, Sarnas atau sebenarnya Sarnas Ahmad Basir Ahmad menjelaskan dia dan wanita berkenan hanya sekadar berkawan. Malah aktor itu berkata, hadir bersama wanita tersebut pada majlis berkenaan bukanlah menandakan mereka sedang menjalani hubungan cinta. Tiada apa, kami masih dalam fase berkawan, saya oke sahaja berkawan dengan semua orang. Dalam pada itu, Sarnas turut mengulas mengenai dakwaan dia telah mengongkong wanita tersebut. Katanya tidak salah untuk berbuat demikian sekiranya ke arah kebaikan. Saya rasa kalau nak kawal dia, saya yang perlu kawal. Jadi suka hati saya lah. Bagi saya, apabila kawal seorang itu bermakna kita ambil peduli, itu hak dia. Bagi saya, kawal itu ada banyak fasa. Kawal itu untuk dia jadi yang terbaik. Kalau kawalan kita terlalu merepek, merepeklah jadinya. Kalau kawal ke arah kebaikan, apa salahnya daripada dia jadi matrempet atau bosia. Sementara itu, di soal mengenai penerimaan anak lelakinya Jebat Chaiden terhadap wanita tersebut, aktor berusia 37 tahun itu berkata, perkara itu perlu mendapatkan penjelasan daripada anak sendiri. Bagaimanapun dia melihat, hubungan tersebut masih boleh diteruskan. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada harian Sinar Harian. Hafiz Rosdi file hak penjagaan dua anak. Pelakon Hafiz Rosdi memfailkan permohonan hadana, yaitu hak penjagaan penuh dan intim dua anaknya, yaitu Humaira 6 dan Umar 2 di Mahkamah Tinggi di sini. Peguam Putri Sarah Umi Kartini Abdul Latif yang mewakili pelakon drama Tundukan Playboy itu berkata tuntutan hadana penuh difailkan pada 18 April sementara interim pada Jumaat lalu. Menurutnya, Hafiz atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Rosdi, 29 selaku plaintif, menamakan istrinya Nur Suhada Matsukih 29 sebagai defendant. Hafiz memohon agar diberikan hak lawatan yang tetap memandangkan setakat ini berlaku kesulitan untuk Hafiz berjumpa atau berkomunikasi dengan anak-anak. Sesalinan dokumen mengenai permohonan tersebut akan diserahkan kepada pihak defendant atau peguam dalam masa terdekat, katanya ketika dihubungi pemberita. Walaupun tuntutan adalah melibatkan hak penjagaan penuh. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Info kali ini saya petik daripada Info Rakyat yang mengatakan Leti Wati jadi bahan kecaman netizen. Akhirnya Suib
buka mulut buat maci bawang terdiam. Letih, wati jadi buahan kecaman netizen. Akhirnya Soib buka mulut buat maci bawang terdiam. Sedia maklum pelawak dan popular, Soib sepatu baru saja melangsungkan majlis pertunangan bersama kekasihnya Wati, Hanafi, pada 6 Mei lalu. Boleh dikatakan selepas saja, Soib memaklumkan bahwa dia sedang bercinta dengan Wati, wanita tersebut tidak henti menerima kritikan daripada netizen serta dibandingkan dengan Rama, Siti Sarah yaitu istri pelawak tersebut. Susulan itu, pelawak serta penyampai radio Surya FM itu berharap agar netizen hentikan membuat perbandingan. Sarah ada di tempat paling istimewa dalam hidup saya. Wati pun tahu tentang perkara itu. Menurut Soib, tidak adil buat bakal istrinya terus-menerus dikecam karena wanita itu cuma mau berada di sampingnya serta anak-anak sahaja. Selain itu, Soib berkata tarikh pernikahan mereka pada 23 Jun dipilih tanpa ada sebarang simbolik, sebaliknya mahu mengadakan disatukan pada penghulu segala hari yaitu hari Jumaat. Sekadar info Soib dan usahawan wanita itu telah bertunang pada 6 Mei lalu di kediaman keluarga Wati di Shah Alam, Selangor. Salam sejahtera, kali ini satu berita paling mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Artis bukan lagi pilihan Sarnas Ahmad. Kuala Lumpur, pelakon Sarnas Ahmad, 38, mendedahkan dia tidak akan bercinta dengan wanita dalam kalangan pelakon atau artis selepas ini. My Next Girlfriend, dalam kurungan teman wanita, bukan seorang artis pelakon full stop. Biar yang sedang-sedang tuh sudah, tulisnya menerusi hantaran di Instagram story. Dalam hantaran yang sama, Sarnas turut menukar perkataan next girlfriend kepada next wife. Terdahulu Sarnas mengakui sudah mempunyai kekasih namun tidak mahu bercerita secara terbuka karena bimbang hubungan itu tidak berakhir dengan baik, memandangkan usianya sudah meningkat. Sarnas pernah berkawin dengan Nur Nabila pada 31 Mei 2017.